Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Markono Elektronik. Markono Elektronik kali ini akan memberikan tutorial video download dari YouTube MP4. Itu kadang diputar di set-top box itu tidak support. Di TV LED, LCD kadang sama tidak support. Agar support dan bisa membuka video itu baik di set-top box USB atau di TV LED USB atau di TV LCD USB dan semua perangkat. Nah, kita convert dulu video yang dari YouTube menggunakan aplikasi format Factory ini. Aplikasinya saya buka format Factory. Nah, nanti videonya dirubah ke MPG. Nah, di sini ada, coba kita besarkan dulu. Nah, di sini kita kan sudah menuju ke video. Kita cari ini MPG, all to MPG. Kita klik satu kali. Lalu kita pilih add file. Nah, kita cari videonya misalkan ini. Ya. Kita open. Nah, lalu kita oke. Selanjutnya kita start. Nah, ini kan berjalan nih convert state 1% hingga 100%. Nanti kalau sudah 100% ini selesai, nanti videonya dipindah ke flash disk, langsung dipakai ke port USB yang support video. Contohnya ke set-top box nanti bisa, ke TV LED bisa, ke TV LCD juga bisa, atau bagi yang punya mobil itu kan biasanya di mobil kan ada itu yang perangkat MP4 itu yang ukuran LCD-nya 7 in yaitu itu kan ada USB. Nah, itu nanti kalau video yang dikonvert ini pakai format Factory 2.95, nanti setelah dipindah ke flash disk nanti bisa dicoba insya Allah ke semua perangkat USB yang berhubungan dengan video. Insya Allah hasil convert dari format Factory itu akan membuka videonya. Nah, ini kalau menunggu konvert mungkin agak lama, jadi seperti itu tutorial dari Markono Elektronik. Semoga bermanfaat bagi yang baru menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.